Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al Halal family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to Queen versus Queen. This video was suggested by Setawan. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by Panji Patolang TV, and the link is in the description below in case you guys wanted to check it out. Inshallah, we'll get started with the video momentarily. And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please, make sure you stay until the end. With that said, now let's get started with our video. Tapi juga kalau ketemu sama si Garaga, kalau pada depan dia nyerang karena dia gak suka. Kalau ini memang pigelan, tapi bukan tahu. Ya seperti itulah. Karena ini Goldie itu cewek, kita lihat reaksi kalau misalkan kalau sama Api kau udah kenal, kenalin sama Panji. Kan nggak nyerang tuh. Kalau misalkan kita kenalin sama yang lain ya, gimana reaksinya? Semua orang kayak senang ya. Reaksi ternyata sama Api juga. Halo teman-teman, assalamualaikum, salam lestari. Jadi kemarin pas ulang tahun, nyonyaku, istriku Nenty itu penasaran banget sama si Goldie. Tumben-tumbenan dia kepo sama ular teman-teman. Padahal sebelumnya dia santuy-santuy aja tuh. Goldie yang cantik emang menawan teman-teman, menarik perhatian. Jangankan si Garaga yang bad boy, orang-orang di sekitarnya juga pada suka sama Goldie. Oke, kalau gitu ini dokumentasi saat Ray, Arkau, Alfri dan juga Miss Nenty, istriku, ya, ngecek si Goldie di Galeri Reptil. Kebetulan aku lagi ada kesibukan kemarin, jadi nggak ngikutin teman-teman nge-reviewnya. Kita lihat reaksinya Goldie ketika dia nganalisa atau ngenali setiap orang yang mengunjunginya. Oke, check it out. Kita langsung ke konten. Tapi sebelumnya, ada pesan-pesan dari Wagner dulu. Nah, teman-teman, mohon maaf ya. Lagi asik nonton, kalian keganggu sama ya pemberitahuan dari Wagler nih. Jadi, akhir tahun ini Wagler lagi bikin banyak banget diskon. Jadi, kalau misalkan kalian penasaran, kalian tinggal kunjungi all shop-nya Wagler tuh, di layer. Oke, teman-teman. Atau kalian bisa juga langsung klik aja di kolom deskripsi. Udah pada tempel tuh link-link pembeliannya. Banyak produk yang bisa kalian gunakan, dan Wagler akan selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan untuk kita semua. Salam lestari, assalamualaikum. Ya Allah, si Arkau malam-malam ngapain lagi? Mau ngapain tuh Arkau malam-malam ke Black Hole? Dede, 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 keluar ya? Hah? Bakar, bakar. Dede, Dede. Assalamualaikum, atuh. Assalamualaikum. Ya Allah, masuk. Entah aing kan udah ngarapok. Mau ini mutualan deh. Mau mutualan bareng Goldie. Mau enggak mutualan deh sama kenangan? Keren banget. Keren banget kok tahu sih. Kan ada Teteh. Sama Teteh warnanya. Sama ibunya. Ibunya Goldie.
Woi, udah mulai Bung Cung. Oh, das. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jadi balikan deh. Hai, nah sekarang April sama si Teteh lagi jaga galeri, kandang. Soalnya ada si Goldie. Iya. King Cobra yang istimewa, jadi April mah nungguan, dah kata si Teteh mau ada tamu, senang. Mm-hmm. Mau ada yang lihat, terus mau ngasih makan juga, stok kebetulan stok ularnya habis ya. Mm-hmm. Jadi mau dikerjain, suruh ular. Di tamunya tuh kepo banget. Apa sih? Makanan. Kepo banget pokoknya mah pengen kenalan yang si Koldi. Jadi ku apinya buka ya, ke ya, baturan. Kenalan. Siap. Jadi jangan pokoknya mah ikutin lah yuk. Mm-mm. Jangan lupa di like, di share, komen, pokoknya mah trending gini lah, enak. Korai. Ya, dulu aku gitu lah. Yuk. Dasar muncung, subscriber udah lebih dari 100.000, opening masih belepotan. Aduh, untung gua cuma ngedit, cung. Aing mah anehnya serba salah sih ya. Sini ya, di sini. Api mau mampir buka ke dan ulang. Diulang. Langsung, deg-degan, tilu. Menguatkan hati, deg-degan gak? Iya. Hah? Satu, hati aku hancur. Soalnya aku lihat di videonya. Jadi gue bisa mau pilih tirai 1 apa tirai 2? Bok. Tirai berapa ya? Ayo. Bok lah. Ayo, ada zombie enggak? Ada zombie enggak? Ada zombie enggak? Pasti ada. Aduh. Tirai 1 nih. Bok. Apa pilih tirai? Tirai. Tirai berapa? Tirai lebih bagus adanya. Mau tirai mau bok? Tirai. Bok aja. Tirai 1, tirai 2. Tirai 1 2. 2. Aneh siapa kongko pengenalan tapi sih gak kuis. Enggak, kan Al kemarin ngeliat apa namanya, lihat videonya tuh si Goldie. Ya. Kalau kata Al gimana sih bentukan dia? Kalau aku kan masih awam. Bentukan gimana ini teh? Maksudnya dia tuh kayak gimana gitu? Kalau aku kan awam yang karakternya nggak pernah lihat apa King Cobra warnanya secantik itu gitu. Terima kasih. Jujur sih kalau saya juga sama belum. Nemuin ya. Oh, Ray yang jujur atuh Ray. Ya Allah, ganteng ya. Tapi ya yang pertama mungkin dari warna itu locality yang sangat super wow. Wow. Anjir mantap. Lalu karena jujur belum pernah ngelihat gitu. Wow. Selama hidup Ray berputar dengan iya, beberapa kali dapat King Cobra, jujur belum dapat warna seperti itu. Wow. Hey. Coba Ray, nagong coba Ray. Ray, coba Ray. Nah. Oi, sama anjir warnanya. Wow. Aku ngikut lagi anjir. Wow, sama. Siapri warnanya. Jadi ini Goldie.
yang kemarin si kuning. Wah, keluar. Wah. Ih, pengen keluar. Wah. Dia langsung gitu, ah. Ya, kalau karakter King Cobra ya gitu sih. Tapi ini ada lecetnya, Pin. Ini nabrak-nabrak kayak gini. Nabrak. Sama lamun beres dina karung masih om. Om. Oh, ini gesek karung. Hehehe. Walking, oi. Ih, kok dia suaranya apa nah, orang yang dijemputkan dianya? Gemuruh kok, gemuruh sih ya? Hising itu namanya. Itu hising itu mempertandakan ini ancaman atau bukan ya, untuk jaga-jaga lah. Jaga-jaga doang. Wah. Si guris. Tapi dia, dia cewek ya? Cewek. Kalau dilihat dari kemarin video di sexing cewek. Ya betina dia. Betina. Soalnya di sexing cuma cetek dua sisi. Nah itu jadi kan kalau misalkan kita punya ular nih, pengen tahu jantan apa betina itu kita sexing. Kalau misalkan pas dari masuk si alat sexingnya cuma 2 atau sampai 3 sisi, 4 sisi ke atas lah atau 4 sisi kurang dari 4 sisi itu betina. Tapi kalau misalkan 5 sisi, 6 sisi, 7 sisi itu udah fix jantan. Itu kan si Goli di dalam terus tuh ya. Bisa nggak? Keluarin. Agak dikeluarin. Pas. Biar. Agak dipajukan cerapi. Tidak. Tapi dari tadi Goli ngeliatin Adam. Wah tuh cantik. Tebangkan api siap. Aduh. Hei sayang. Hati-hati. Hari ini target, aduh ya Allah. Jangan sampai ya. Tutupan DP. Kenapa? Udah ya? Oh iya, belum dikunci. Oh, dikunci di sini kok. Oh iya, kunci di sini. Kita kunci dulu. Nah. Kita coba kan dulu garaga kalau ngelihat cewek dia karena udah kenal. Kan. Tapi juga kalau ketemu sama si Garaga, kalau pada teman-teman dia nyerang karena dia enggak suka. Kalau ini ah memang pigelnya tapi bukan. Ya seperti itulah. Karena ini Goli itu cewek, kita lihat reaksi kalau misalkan kalau sama Api kok udah kenal. Kenalin sama Panji. Kan enggak nyerang tuh. Cuma kalau misalkan kita kenalin sama yang lain ya gimana reaksinya? Semua ular kayak sama gua kesenang ya. Berarti ternyata sama Api juga. Ada bau hawa-hawa apa sih ya? Coba sama Ray. Semua ular kayak gitu. Gua saya dulu apa Arkau dulu? Arkau dulu deh kalau dia tadi. Sai, dia Sai. Dekat. Sai, sabar Sai. Kita kan iya, susah. Semua gua doang apa sih semua nyerang ya? Langsung gitu loh. Iya. Kayak ngambek gitu ya. Iya, kayak ngambek gitu ya. Iya. Untuk mengenali dulu ini cewek apa cowok gitu ya. Oh, cewek sama kayak gue kan gitu. Oh, dia nerima. Oke. Okay. Ya, coba. Itu nerima. Coba sama Rey. Coba sama Rey yang sama warnanya rambut. Rambutnya sama kan? Hampir kayak garangan ya. Tapi dia liatinnya siapa? Dia ngerti cewek ya? Baru cewek lu. Apa atau transgender? Oh, dan sama mereka ada katanya rambutnya sama sama dia. Iya. Oh ya tahu, kamuflase si Rey. Tapi ngelihatnya, ngelihatnya ke sebelahnya ke cowok terus loh. Di cewek mulu. Hai. Ngambek. Ke gua doang nih ular pajak semuanya. Apa ya? Semuanya. Bukan gua doang. Ima minta tolongnya, tolong bikinin RAB untuk obras. RAB apa? Operasi. Yoi. Oh, biar enggak. Jadi supaya ulah sensi gitu. Kan buktinya tuh ulah sensi gitu. Ah, hayang di Korea nya ame juga bencong-bencong Korea geringan garelis. Tuh. Dia mau ngangkat dong. Lihat. Oh, ada kamuflase, kamuflase sarua. Lihatnya ke sini terus ya. Lihat ke sini mulu. Taunya musa apa ya lihatnya. Apa karena Arkau punya? Enggak, apa karena Arkau punya aura yang beda, mungkin dari King Cobra-nya bikin nyaman. Tuh, kayak lebih kenal, lebih dekat. Tuh. Perasaan di sini gua deh jadi kipernya lu. Tukeran yuk. Coba ulangin lagi ya nih. Aku deket-deket nih. Enggak mau. Kan. Agak deketan lagi kak, enggak apa-apa. Coba, coba ya. Tuh diem lu. Nah, tuh sama kan. Coba kare dulu lah, kare dulu, kare. Lagi nih. Kayak. Tahu rambutnya sama sama dia. Sama Teteh, sama Teteh, sama Teteh, sama Teteh. Mau tahu nih. Dengan, wah, ini tuh enggak. Wah, ibu dengar. Ya takut aja. Nunduk. Sama Teteh nunduk loh.
panggil sama Dede? Halo. Coba. Aku akan membersihkan kamu. Beda nih, udah beda. Beda. Jangan cerita. Bukan tanpa alasan, Goldie hormat pada Nenty. Yang pertama, Goldie dikunjungi Nenty pada hari ulang tahunnya. Selanjutnya adalah dedikasinya terhadap satwa memang luar biasa, teman-teman. Belasan tahun bersama Panji, Nenty menjadi seorang istri yang luar biasa. Setia, mendukung, dan terus tersenyum saat saya menjalankan program pelestarian reptil maupun ular. Dalam pelepasan ular seperti ini misalnya, dia menemani saya walaupun dulu saya baru merintis channel ini. Namun, ya sebelum channel ini ada pun dia tetap terus mendukung, bahkan baik suka maupun duka sekalipun. Wow, guys, that King Cobra, mashallah, is beautiful. They named it Goldie because it has like a goldish color to it. It was nice at the beginning of the video, they had English subtitles, and through the middle, it just disappeared. There was no more. So that was a sad part of it. Another thing that was interesting was the snake, Goldie, was not trying to attack anybody else but Panji's friend. His wife went by the, I guess, cage you can call it, or where they were keeping the snake. The other girl went there, the other guy with the blonde hair went, and he didn't do anything. As soon as Panji's friend would go close, he would just try to attack, which, Spawner shows they're intelligent and how they can remember people, right? Maybe because Panji's friend, probably when they were handling it, or he sometimes maybe bugs it or something, he knows, and that's when he tries to attack. But everybody else, although stands, but he doesn't try to attack, or she, I think it was. So it was interesting. Thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, you can put your suggestions in the comment section below. As always, Terry Marquez, thank you, Shukran, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.